Latino ada saja ya, Di. Tugas agama kok. Ya, Di, tugas agama minggu lalu. Kamu sudah mengerjakan kok. Membuat komitmen perubahan diri itu kan? Iya kok, kalau aku sih sudah. Aku juga sudah, Di. Wah, hebat kamu kok. Sesuai dengan perintah Pak Tino, aku tulis di buku catatan agama. Memang apa yang kamu tulis kok? Itu Di, tentang aku yang sering memarahi asisten rumah tangga, tapi... Tapi kenapa kok? Sepertinya kamu ragu-ragu ya? Tapi aku berubahnya nanti sajalah, karena aku masih suka kesal padanya. Niko, kita jangan suka menunda-nunda untuk melakukan hal yang baik. Enggak bagus loh. Begitu ya, Di. Adik-adik, ayo kita membaca Lukas 2 ayat 15-16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dalam kisah kelahiran Yesus, malaikat Tuhan mendatangi para gembala dan menyampaikan kabar bahwa telah lahir Juru Selamat dunia di kota Daud. Para gembala pun cepat-cepat berangkat ke Betlehem untuk melihat secara langsung bayi Yesus. Mereka tidak mau menunda-nunda kesempatan yang luar biasa itu. Adik-adik, apakah kita sering menunda untuk melakukan hal yang baik dan benar? Yuk, mulai hari ini kita tidak menunda-nunda jika kita dapat melakukannya. Misalnya, tidak menunda-nunda untuk mengerjakan PR, tidak menunda membersihkan kamar, tidak menunda berbuat baik kepada sesama, dan lain-lain. Tuhan menolong kita. Mari berdoa. Bapa di surga, tolonglah aku agar tidak menunda-nunda untuk melakukan hal yang baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.